karena upacara akan segera dimulai. Nah, lanjut ya. Jadi, susunan petugas upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Selasa, 22 Oktober 2024. Kiai Haji Taha Muntaha sebagai pembina upacara. Hizrian Putra Durani 11-3 sebagai pemimpin upacara. Orel Kati Dialova 10-2 sebagai ajudan. Ganjar Wahyu Akbar 10-1 sebagai perwira. Titania Kavi Afcarina 10-3 sebagai protokol. Syafa Sarina Jian Fauzi 10-3 sebagai pembaca Undang-Undang Dasar 1945. Ustadz Abdul Rahman sebagai pembaca doa. Wisnu Hengar Firmansyah 10-10 sebagai pemimpin Pleton 1. Ahmad Irfan 10-6 sebagai pemimpin Pleton 2. Catur Angga 10-10 sebagai pemimpin Pleton 3. Laura Talia Sari 10-4 sebagai pemimpin Pleton 4. Aila Nur Aziza 10-2 sebagai pemimpin Pleton 5. Melati Zeskian Dini 10-10 sebagai pemimpin Pleton 6. Tim Paduan Suara Mahardika Jumantara, pimpinan Febri Ardiansyah 10-2 sebagai Obadi. Tim Paskibra SMA Negeri Glenmore, pimpinan Ahmad Agus Tri Faisal 11-8 sebagai pengibar bendera. Upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Selasa, 22 Oktober 2024 dimulai. Persiapan barisan. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki mimbar utama.
Laporan. Lapor. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Selasa, 22 Oktober 2024. Siap. Siap. Siap, lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Tadi harus mendekat. Kalau itu kamu mendekat ke